Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dengan beberapa anak. Suami adalah sosok yang tanggung jawab dan menyayangi saya dan anak-anak. Alhamdulillah, kami bahagia. Masalahnya, suami ketika marah sering tidak bisa mengontrol kata-katanya. Meskipun penyebab yang sepele. Sehingga sering keluar ucapan, akan kuceraikan kamu. Kita bercerai setelah sampai di A. Kita urus perceraian sepulang kita dari sini, dan lain-lain. Tapi setelah itu menyesal dan minta maaf. Ini membuat saya galau. Bagaimana dengan status pernikahan saya? Sampai saya pernah nikah ulang. Tapi setelah itu terucap kalimat-kalimat di atas lagi. Akhirnya galau lagi. Sementara saksi ucapan itu juga tidak ada. Berantem hanya berdua. Masih sahkah status pernikahan saya? Apa yang harus saya lakukan? Subhanallah, jemaah. Iya, kata-kata cerai ini termasuk kata-kata yang berbahaya diucapkan. Karena cerai itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hazluhun najib, jibluhun najibun wa hazluhun najib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seriusnya serius, main-mainnya serius cerai itu. Jadi kalau ucapan tadi mengatakan akan kuceraikan kamu, itu berarti akan, masih belum jatuh cerai. Tapi kita bercerai setelah sampai di A, ya ini perceraian dengan bersyarat. Bercerai kalau sudah sampai ke tempat itu, maka cerai itu jatuh. Kita harus perceraian sepulang kita dari sini. Nah, kalau dia urus, berarti dia cerai. Tapi kalau nggak diurus, dia nggak cerai. Maka perlu dilihat kata-kata cerai ini, maka suaminya harus paling tidak dikasih penjelasan. Sekarang perlu bertanya, Mas, aku ini masih pernah nggak tanya sama suaminya, ibu ini tanya, sah nggak, coba kita tanyakan, berangkat umpamanya ke seorang ustaz ya, supaya dengar dari kedua belah pihak. Maka masalah perceraian ini kalau dengar dari satu pihak, kadangkala nggak lengkap gambarannya. Dan orang marah itu, cerai yang tidak jatuh untuk marah yang tertutup. Apa marah yang tertutup? Kondisinya itu namanya la qala fi illah. Tidak ada, tidak jatuh cerai dalam kondisi tertutup. Dia tidak sadar dengan yang dia ucapkan. Umpamanya setelah marah ribut ini, mulai pagi ribut, sore baikan, dia ngomong, Bang, abang tadi ngomong cerai, Bang. Masa Anda ngomong? Oh, berarti dia tadi tidak sadar gitu. Tapi kalau orang itu sadar, tahu dengan yang diucapkan, walaupun dalam kondisi emosi, cerai itu jatuh. Dan anak nasihatkan kepada para lelaki dan para ibu, tolong dibaca surat At-Talaq. Paling tidak di situ ada aturan-aturan yang mengarahkan kapan kita menceraikan. Bayangkan dalam Islam itu kalau mau menceraikan, tidak boleh dalam kondisi istri haid. Tak boleh, haram hukumnya, iya, disebut tolak bid'ah. Yang kedua, menceraikan istri dalam kondisi istri suci tapi sudah dikubur. Itu termasuk tolak bid'ah. Yang konsekuensinya dia harus merujuk istri. Tolak itu jatuh, dengan kewajiban dia merujuk istri. Kapan tolak yang sunnah? Tolak yang sunnah itu adalah tolak Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa' fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Fattaqullaha rabbakum. Katana Allah, wahai Nabi SAW, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah untuk masa iddahnya. Dan itu masa iddahnya. Kapan masa iddahnya? Ketika dia bersih, sebelum dikumpul. Maka bermula di situ iddahnya. Dan ketika sedang dalam kondisi hamil, itu termasuk tolak yang bid'ah. Orang kadang-kadang kan ngomong, ini menceraikan, masa diceraikan istrinya padahal dia sedang hamil. Itu yang sunnah. Ini malah yang sunnah. Tapi menurut akal kita, aduh ya ampun ya tadi. Masa hamil istrinya diceraikan. Padahal itu yang sunnah. Dalam artian wanita ini langsung menghadapi masa iddahnya. Dalam artian ada wanita diceraikan pagi ini jam 9. Diceraikan dari pagi. Malam jam 12 lahiran. Masa iddahnya selesai dengan lahiran. Lahiran sudah bukan istrinya, dia mau nikah sama orang lain sudah bisa. Seperti itu, maka tolong dipelajari masalah cerai ini. Dan hati-hati jangan sampai hubungan suami istri itu haram. Karena sudah cerai berulang kali, tapi si suami karena
keminiman ilmunya, akhirnya dia merasa gak ada masalah. Ada yang menceraikan, aku ceraikan kau sejuta kali padahal cerai cuma 3 kali dalam misal ini sejuta kali dia cerai.